Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan-akan yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantikan, sering saya katakan, bagi akan-akan yang merasa pernah melihat keindahan bambu dari atas tanah, melihat keunikan bambu dari atas tanah, melihat keajaiban bambu dari atas tanah, itu biasa saja kan? Ya kan? Karena ada cara lain untuk melihat keunikan dan keindahan bambu, yaitu dari bawah tanah. Sekarang mari kita lihat kan nih ya. Kita itu di bawah tanah karena di tuh pinggir sungai. Nah, di atas kita tuh jalan inspeksi. Tingginya sekitar 4 meteran ya. Nah, kita itu sedang berada di bawah sungai. Ini kebetulan di depan kita ini ada satu rumpun bambu ampel hijau kalau nggak salah ya. Nah, karena di sini baru dibangun kemarin nih. Nah, kebetulan ini baru dibersih-bersih. Sehingga kita pun bisa ikut menyaksikan keindahan di bawah rumpun bambu ampel ya. Nah, jarang-jarang kan ya. Yuk. Mari kita cek tuh. Nah, ini benar-benar di bawah nih kan. Ini kalau mudah-mudahan enggak runtuh nih di atas kita nih ya tuh. Ini bahaya bisa runtuh ini brok gitu kan. Nih, air terjun nih. Pembuangan dari selokan penduduk. Tuh. Ini ada pohon penyangga. Ini kalau nggak salah ini pohon apa namanya? Pohon amplas nih. Tuh ya. Yang biasa tumbuh di bawah tanah kayak gini. Ini ada tembukur. Namanya tembukur nih, tahu nggak waktu zaman kecil? Kemudian ada tembukurnya, nggak ada. Tembukur nih. Sedangkan bagi para pecinta alam, petualang itu. Lihat, batunya hijau. Ya kan? Batunya hijau berlumut. Tuh. Ini akar bambunya ini di bawah tanah ya. Ya kan, akan enggak akan pernah bisa melihat ini dari atas tanah. Tuh ya. Ini ada laba-laba. Laba-laba di bawah akar pohon ampel hijau. Ini pohon apa nih?
Tuh, kehidupan di bawah akar bambu ampel hijau.